Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat guru semua, sahabat-sahabat UHJI Banjar maupun juga sahabat-sahabat UKJI Banjar, kawan-kawan subscriber UHJI Banjar, dimanapun Anda berada, baiklah kali ini saya akan kembali berbagi cara setting-setting ruang kelas ya. Mudah-mudahan saya bisa ya. Dan tadi menyimak sedikit aja pembelajaran dari diklat jarak jauh tentang bagaimana cara membuat evaluasi di ruang kelas online ini ya, yang sangat mudah ya untuk untuk penggunaan ruang kelas di ruang guru ini. Sangat simpel, sangat cepat jalannya, sangat ringan gitu ya ketika dibuka di komputer yang sejadul apapun bisa ya, di handphone sejadul apapun juga bisa ya. Nah, jadi kalau siswanya punya handphone yang Android mestinya bisa ya, walaupun Android yang lama sampai Android yang terbaru apalagi. Nah, jadi tidak ada alasan untuk sahabat guru tidak bisa menggunakan ruang kelas ini sebagai salah satu media pembelajaran kedua ya, selain dari tatap muka. Apalagi kalau kita masih belum boleh tatap muka, maka ruang kelas di ruang guru ini merupakan salah satu alternatif yang termudah untuk bisa melaksanakan pembelajaran kita secara jarak jauh, yang 85% siswa-siswa kita itu sudah mempunyai handphone dan mestinya akan bisa diakses ya. Dan siswa yang tidak bisa mengakses bisa bergabung dengan teman tetangga sebelahnya, karena dia tidak punya sinyal ataupun tidak punya handphone, bisa menyebelah ke RT sebelah yang ada WiFi-nya ya, dan bisa belajar bersama mereka secara berkelompok untuk memasuki ruang kelas ini. Oke, saya akan coba-coba mengingat-ingat pembelajaran tadi siang tentang bagaimana evaluasinya untuk pembelajaran jarak jauh di ruang kelas ruang guru ini. Nah, sahabat-sahabat kita, ini untuk buat kelas lah. Jadi sahabat-sahabat, kalau mau tambah kelas sampai berapa kelas pun sahabat guru ingin memegang pembelajaran, misalnya guru mata pelajaran di SMP atau MTS bisanya ada yang sampai 3 kelas mengajarnya ya, ada sampai 4, bahkan ada yang sampai 6 kelas. Jadi sahabat tinggal buat aja, sesuaikan isinya dengan kondisi sahabat-sahabat semua. Oke, kita akan coba lihat kelas kita. Oke, kita akan masuk ke kelas 9E. Oke. Nah, ini ada daftar hadir, ini live teaching. Ini analisis nilai tugas. Nah, jadi kita kemarin sudah ngisi daftar hadir, sudah ngisi materi ya, sudah tugas. Nah, tinggal tugas ini untuk mengumpulkan nilai dari siswa ya. Kemudian ada live teaching, nanti kita coba-coba buka, atau coba dulu dibuka live teachingnya bagaimana ya, saya penasaran juga. Oke, live teaching ini dijadwalkan ya. Nah, jadi bisa dibuat sesi live teaching kita jam berapa, coba kita tes. Nah, jadwalkan. Oke, tidak bisa, harus live teaching ini harus mengakses penuh ya. Oke, apakah bisa? Oke, sebelum kita membuat soal evaluasi ya, kita coba live teaching dulu, tes-tes. Oke ya. Nah, akses lengkap materi. Oh, ini ya. Live teaching ini untuk kelompok bersama ya, sahabat-sahabat ya. Saya juga belum dapat ke sini. Oke, kita kembali dulu ke depan ya. Oke, kita langsung tugas aja. Nah, di sini kita tinggal tambahkan tugasnya. Nah, jadi sahabat tinggal tambahkan tugas. Gampang ya, kalau belum ada tugas, karena di sini memang belum ada tugas nih. Nanti kalau sudah ditambahkan tugasnya, kita tinggal membagikan ke kelas yang mana mau kita juga bagikan soalnya ya. Jadi tidak mesti harus di tiap kelas kita membuat tugas itu. Kita tambahkan tugas. Nah,
kita bisa bikin soal sendiri, bisa mengambil soal-soal yang sudah ada di ruang belajar ya. Nah, oke, okay. Atau membuat soal esai sendiri atau buat pilihan ganda sendiri. Nah, jadi sahabat-sahabat ada banyak pilihan, ini sangat memudahkan untuk guru ya. Kalau kita membuat soal esai sendiri, ya dibuat sendiri ya, seperti biasa. Kita bisa di copy paste dari Microsoft Word punya kita di komputer, di file kita. Ataupun kita bisa juga ketik apa adanya di sini. Coba kita buat dulu soal esai ya, coba. Nah, topiknya tentang karya ilmiah. Oke ya, tentang karya ilmiah. Ini saya sudah membuat beberapa materi kan kemarin. Ini jadi ada nih di sini ya. Ada drama, fiksi, resensi sesuai dengan topik saya kan, karena bahasa Indonesia ini ya. Ini salah kelas ya, coba kita ubah kelasnya. Kita pilih kelas dulu. Kelas 9. Oke, kelas 9 kurikulumnya K13 revisi. Mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah kelas 9. Kemudian topiknya kita pilih. Topiknya kita pilih misalnya menulis cerita inspirasi. Oke ya. Nah, judulnya, oh ya, literasi ada ya, literasi. Oh, ini semesternya udah ada ya. Oke, kita pilih semester dulu, mungkin ada semester di sini ya. Pilih kelas 9. Itu tadi kan semester 1 ya. Pilih kurikulum K13, pilih mata pelajaran Bahasa Indonesia. Simpan. Nah, saya ini mencari yang semesternya di mana, merubah semesternya gitu ya. Oke lah, kita pilih yang sini aja salah satu. Nanti kita pikirkan bagaimana merubah semester supaya materinya itu pas ya. Ini ada bu, ada ya. Ini bikinan saya sendiri. Masa saya bisa lupa ya. Ini dia, ini saya mau bikin soal misalnya literasi. Nah, kemudian saya lihat dulu soal ilsa saya, yang konsep saya ya di sini. Oke, ini ada ya. Oke. Judulnya tentang literasi buku non fiksi. Nah, judulnya tentang apa ya? Langkah-langkah ya, langkah-langkah literasi. Non fiksi. Deskripsinya apa ya? Oke, deskripsinya kita jelaskan aja ya. Apa saja yang akan dibahas? Teori tentang ini dulu ya. Nah, ini kok ada nomor-nomor segala. Oke, kita ketik aja ya sesuai dengan materi yang akan kita bahas dalam ujian evaluasi ini. Jadi soal-soalnya disesuaikan. Nah, kemudian bagian ke-nya kita isi, bagikan ke ya, ke kelas 9E. Kalau kita mempunyai beberapa kelas, maka kita bisa membagi ke beberapa kelas. Kayak karena saya hanya mempunyai baru satu kelas, jadi bagikan saja ya. Nah, bagikan saja ke satu kelas yang ada. Nah, kemudian batas waktu. Kalau sahabat membatasi, nanti ada keterangan siswa yang mengumpul di luar batas waktu akan keterangan waktunya terlambat. Jadi tidak memiliki batas waktu saja ya. Nah, tugas ini memiliki batas waktu. Coba nah ini aja ya. Jadi tidak pakai batas waktu. Nah, kemudian di sini kriteria ketuntasan. Kriteria ketuntasan ini nilai ya, KKM ya. Oke, KKM ya. KKM-nya misalnya 70 aja ya. Nah, oke, 70. Oke, tugas KKM.
Tugas dinilai tanpa kriteria. Tugas dinilai dengan kriteria KKM. Oke. KKM-nya 70. Kalau tanpa tanpa KKM juga boleh ya. Jadi ada banyak pilihan tergantung keinginan sahabat guru. Nah, kemudian jadwal. Apakah dibagikan sekarang atau nanti ya, kita bagikan sekarang misalnya ya, karena kan tanpa batas waktu juga. Sudah itu kita buat esai. Mana membuat soal esai? Oke, ini ada kalau mau belajar di sini bisa ya, cara membuatnya gampang. Oke, kita buat soal. Kalau unggah soal ini dari Word ya, unduh template ini dari Word juga, kita bisa tinggal ngisi ya. Oke, kita buat soal aja, saya copy paste aja ya. Pertanyaan apa ini? Oke, kita tinggal buat soalnya di sini ya. Misalnya langsung aja saya bikin 3 soal, bagaimana, bisa tidak? Seharusnya satu-satu ya sahabat-sahabat ya. Oke. Nah, kayak gitu gimana, bisa tidak? Pembahasan. Oh, ini pertanyaan. Di sini pembahasan. Oke. Oke, kita tulis soalnya aja juga ya, bagaimana pembahasan. Nah, gitu aja ya. Nyaman yang namanya juga contoh ya. Oke, sahabat-sahabat, itu anggaplah pembahasannya. Oke, sekarang kita simpan. Berhasil dibuat soal esai ya, sahabat-sahabat. Nah, ini dia soal esai. Seharusnya satu persatu ya sahabat-sahabat. Saya tadi kebanyakan. Jadi kita apa namanya? Kita satu-satu aja ya. Kita satu-satu aja, kita pisah. Kita edit yang tadi kita edit. Oke, kita edit. Nah, ini nanti satunya satu lagi gitu kan. Nah, ini kita hapus tanpa nomor aja ya. Nah, pembahasannya langsung ini kita hapus aja juga. Oke. Nah, udah ya, kita simpan. Nah, lalu kita lanjutkan soal yang berikutnya, kita tambahkan lagi. Buat soal. Nah, kita tambahkan lagi soal yang kedua, misalnya sebutkan unsur-unsur. Nah, pembahasannya misalnya ini. Simpan. Nah, tambahkan lagi ya. Jadi ada mau berapa soal, sahabat-sahabat membuatnya. Oke, saya tambahkan lagi satu soal lagi. Oke, nomor atau nomornya tidak usah ya, di mana mematikan auto number. Oke, di situ. Oke, kita matikan. Nah, sudah nih ya, sudah 3 soal saya buat. Nah, kita tinggal simpan. Oke, nah sudah ya. Nah, kalau sahabat mau unggah soal di sini, coba saya unggah soal. Harus Microsoft Word ya sahabat-sahabat, coba bisa tidak? Atau PDF juga bisa mungkin ya. Saya cari soal saya dulu. Ya, nah kali ini saya coba ya. Yang tadi kan kita manual diketik begitu soalnya. Kali ini saya akan mencoba yang mengunduh dari soal Microsoft Word kita. Nah, saya buka dulu di mana ya? Untuk soal-soal saya juga lupa ini ini soal ujian UM Madrasah. Ini dia mungkin nih. Nah, apa nantinya yang terjadi ke kita ketika kita menambah dengan metode unggah soal gagal mengupload, periksa kembali template ya, karena templatenya tidak sesuai. Jadi kita harus membuat di sini dulu sahabat-sahabat, kita harus unduh template dulu.
Lalu di template ini kita isi, kita beri nama file name-nya, kemudian kita unggah apa yang sudah kita isi sesuai dengan template tadi. Jadi kita tidak bisa sembarang file untuk bisa dimasukkan ke ruang kelas ini. Nah, jadi mirip dengan ketika kita membuat soal di Google Formulir juga ya. Jadi tidak bisa asal-asalan membuat file yang ada ya, tidak bisa. Nah, ini sudah saya ya, sudah ya. Nah, ini sudah satu soal. Oke. Nah, kalau begini tinggal kita bagikan. Oke, kita bagikan. Ya. Nah. Maka soal sudah berada di kelas ini nih, ya. Nah, belum ada siswa yang mengumpul. Ini dia tugasnya. Nah, oke, kita tambah tugas lagi bisa. Kita bang soal ruang belajar buat soal esai, buat soal pilihan ganda. Sekarang saya tadi kan esai, saya coba membuat soal pilihan ganda lagi tugasnya. Nah, sama ya topiknya tentang yang tadi juga. Kita ubah kelasnya, kelas 9. Kemudian kurikulumnya ke-13 revisi. Mata pelajarannya bahasa Indonesia, kita simpan. Topiknya literasi buku non fiksi, judulnya langkah-langkah literasi buku non fiksi. Anunya apa? Deskripsinya kita anggap ini aja. Kita anggap deskripsinya ini. Oke. Oke ya. Nah. Kita kasih koma aja supaya bagus ya. Oke. Nah, kita bagikan ke bagikan ke mana? Belum keluar ke 9 karena saya baru punya satu kelas. Batas waktu tugas ini tidak memiliki batasan waktu. Tugas nilai kriteria ketuntasan. Oke. Tanpa ya. Boleh pakai KKM. Oke. Kemudian atur jadwal pembagian, bagikan sekarang aja. Di sini sahabat kalau pakai KKM ini ya, pilih ini KKM-nya ditulis sini misalnya 70. Nah, kalau siswanya kurang dari itu maka akan keluar notifikasi dan tanda-tanda dia kurang dari KKM. KKM-nya tentu ada rumusnya untuk membuat ya sahabat-sahabat, tidak sembarangan. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi ini kan soal pilihan ganda, tadi kan kita pilih, langsung aja kita buat soal. Nah, oke. Ini ada option-option jawaban dan yang terakhir itu pembahasan. Nah, maka kita buat satu. Saya bikinnya beberapa soal saja ya, sahabat-sahabat nih. Nah, bacalah paragraf berikut. Nah, di sini di uraian soal pertanyaan begini ya. Nah, kemudian di option jawabannya. Jawaban A-nya apa? Kita tuliskan jawaban A-nya apa. Misalnya ini. Nah, jawaban B-nya. Ini jawaban C-nya. Jawaban D-nya. Anggaplah jawaban pembahasannya ini, misal sudah tambahkan. Oke. Masuk tidak? Adakah yang kurang? Tidak.
ada yang salah, tidak bisa ditambahkan. Sudah. Oh iya, ini jawaban yang benar ya, pilihan jawaban. Kunci jawabannya harus dikasih di sini. Jawabannya misalnya A. Oke. Atau jawabannya misalnya apa ya, B ya. Atau C gitu ya. Sembarang aja dulu. Nanti disesuaikan jawabannya dengan yang benar. Lalu kita klik tambahkan. Nah, sudah satu soal masuk. Ya, sudah satu soal. Mau tambah lagi sih beberapa soal sampai berikutnya, misalnya sampai 100 juga bisa. Oke, saya kasih lagi satu soal lagi, satu contoh lagi. Nah, pilihan jawabannya B-nya. Ini mirip dengan kita membuat soal di Google Formulir. Persis sama. Cuma kayaknya lebih banyak di sini ya untuk pilihannya. Tapi saya tidak tahu ketika soal di sini sudah jadi apakah bisa dibagikan keluar dari ruang kelas. Kalau soal di Google Formulir itu bisa dibagikan kemanapun. Nah, pembahasannya misalnya anggaplah itu kunci jawabannya D misalnya. Nah, kita tambahkan. Nah, ini sudah ada dua soal ya. Nah, kita sudah selesai ini. Nah, kita tinggal bagikan. Nah, ya, bagikan ke kelas. Ke kelas E. Nanti siswanya ketika masuk kelas akan keluar soal ini. Dan kita di sini sebagai servernya ya, bisa mengontrol siswa yang mana yang dapat menjawab nilainya berapa langsung keluar sahabat-sahabat ya. Nah, inilah untuk cara membuat soal. Nah, kita tinggal tunggu untuk menganalisis. Nanti kalau sudah terisi bisa dianalisis. Coba kita lihat. Nah, di sini karena belum ada yang menjawab, jadi ya tidak bisa kita menganalisis ya untuk tugasnya ini. Oke, sahabat-sahabat, saya akan screenshot dulu sebagai bukti untuk saya mengikuti latihan PJJ hari ini. Kita screenshot dulu soal saya ini. Oke. Kita cari lagi yang lain juga. Cukup ini aja ya. Ini sudah mengisi tugas, sudah selesai. Atau tambah lagi, kita screenshot yang lain. Mau tambahkan tugas esai lagi, kita tambah. Kita ubah di sini. Kita ulang lagi langkah yang tadi juga. Simpan. Topiknya misalnya diskusi, topiknya tentang diskusi. Oke, tag diskusi, judulnya struktur kebahasaan diskusi. Deskripsinya misalnya di sini, itu aja ya, singkat aja dulu karena ini contoh saja. Ini juga batas waktu, tidak memiliki batas waktu. Kemudian KKM, tanpa KKM aja, bagikan sekarang. Oke, bagikan. Nah, kemudian buat soal. Soalnya misalnya
Apa yang kamu ketahui tentang pembahasannya di sini? Itu misalnya ya. Sudah simpan. Nah. Jadi sudah selesai lagi ya, dibuat satu topik soal lagi. Oke, kita screenshot lagi. Nama iya sudah. Nah sahabat-sahabat, demikian untuk kali ini berbagi saya tentang bagaimana cara membuat evaluasi atau tugas ataupun soal-soal untuk siswa yang berada di ruang guru ya, di kelas yang sudah kita buat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, dan caranya sangat mudah sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.